Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ananda sekalian, kelas 10 10-10 angkatan 2000 tahun ajaran 2022 2023 cepat masuk. Masuk cepat. Pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 sebagai awal pembelajaran antum ya di SMA Negeri 8 Pekanbaru yang pertama abati ucapkan selamat antum masuk ke SMA Negeri 8 Pekanbaru yang sudah masyhur bahwa sekolah kita adalah ya sekolah salah satu sekolah terbaik di Kota Pekanbaru khususnya di Provinsi Riau pada umumnya ya salah satu lah. Apakah antum masuk ke SMA Negeri 8 Pekanbaru itu juga akan menjadi output maupun outcome-nya nanti baik, itu semua sangat tergantung pada diri antum masing-masing. Jadi yang menentukan pada dasarnya sepenuhnya ada pada diri antum. Tentu saja lembaganya ya berusaha seoptimal mungkin. Kalau abati tadi katakan bahwa SMA kita salah satu yang terbaik, karena kita tidak boleh jumawa bahwa kita hanya satu-satunya, enggak lah ya. Baik negeri maupun swasta di Kota Pekanbaru banyak yang hebat, yang bagus, banyak. Tetapi alumninya atau outputnya nanti dan juga outcome, outcome itu adalah learning to be setelah antum belajar dari sini menjadi apa, itu yang menentukan diri antum. Itu yang harus antum pahami yang pertama. Kemudian yang kedua, di awal pembelajaran ini kita ta'aruf saja dulu. Ta'aruf itu artinya ya saling mengenal dulu. Abati panggil saja antum kepada guru antum yang satu ini ya abati. Dan abati akan manggil antum secara umum, pengganti dari kalian itu adalah antum. Kalian baik-baik saja sih ya. Tetapi kalimat antum itu setidaknya menurut abati itu lebih memuliakan ya. Menghargai, menghormati, mengagungkan. Kenapa begitu? Karena satu orang pun nanti akan dipanggil antum. Jadi abati tidak akan, kamu-kamu, enggak. Rasanya kasar kali gitu. Kamu kesini, enggak. Antum-antum kesini. Antum itu adalah kalimat jamak, plural. Di dalam tata bahasa,
kalimat plural digunakan untuk singular, untuk mufrad, untuk satu orang, itu artinya atau bermakna penghargaan, bermakna pengagungan. Seperti misalnya kalimat kami, walaupun untuk diri sendiri, kami itu adalah menunjukkan kebesaran. Baik Ananda, jadi itu ya. Kalau ditulis ya sederhana. Ini permanen. Oke, nanti antum harus minta ini juga ke TU ya. Ya berarti, atau kalau bahasa, kalau diharapkan ya. Pelajaran yang diampu, sudah tahu apa pelajarannya? Jadwalnya sudah antum miliki belum? Belum juga. Jadi abadi belum, antum belum tahu pelajaran abadi sekarang. Belum tahu ya. Biologi ya. 10. Biologi. Biologi. Ya. Ilmu hayat biologi. Oke. Okay. Ya. Kelas 11-nya abadi ngajar kelas 11 sekarang, yaitu PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Jadi antum terajar oleh abadi sekarang biologi. Ananda sekalian, ya. Untuk biologi semester 1 ini atau semester genap antum pada semester 1 ini, nanti abadi akan tanyakan ulang. Tadi ada informasi dari IGS ya, Ikatan Guru Sejenis, hanya dua materi esensial, dua materi pokok. Ya mungkin yang lain-lain kita bisa bahas ya dalam satu semester. Dalam semester ini hanya dua saja, biasanya sampai lima Ananda ya. Ada mulai dari ya ruang lingkup biologi, cabang-cabang ilmu biologi, virus, bakteri, jamur ya, atau keanekaragaman hayati, 5 sampai 6 bahkan. Lebih dari 5 ya, 5, 6 bahkan 7 kalau enggak salah. Sekarang ini ternyata di kurikulum Merdeka ini konon katanya hanya dua materi saja, tapi dipertajam. Apa yang dua materi itu? Yakni ya virus atau virus ya, virus dengan satu virus, dan yang kedua keanekaragaman hayati, diferensiasi. Ya. Keanekaragaman hayati. Oke, ragaman hayati. Ya, biology differentiation. Jadi diferensiasi biologi. Baik Ananda, sebagai pengantar itu ya. Sebenarnya tadi abadi mau masuk, tapi antum masih bersama wali kelas. Oke, baik ya, silakan yang bertanya. Sebentar, yang ini ya, namanya siapa tadi? Nama saya Rikweza Nakapati. Siapa? Rikweza Nakapati. Rikweza Nakapati. Narapati. Pati. Antum orang mana aslinya? Melayu. Melayu. Dipanggilnya apa? Dipanggil Kweza. Kweza. Oke, pertanyaannya? Itu monitoring itu nanti itu di print atau di fotokopi? Ya, siap. Apakah nanti
lembaran monitoring assessment itu di apa di print atau fotokopi itu teknis ya, Kueja, yang sudah terpikir oleh Abati, nanti Abati perbanyak aja, Abati kopikan terus setelah itu ya misalnya materi tentang virus sekarang Abati ajarkan sana, virus memiliki ciri-ciri virus misalnya, oke? Nah, ada kan di buku tuh ciri-ciri virus tuh. Nanti di monitoring itu sudah Abati buat misalnya tuliskan 5 ciri-ciri virus. Antum buka buku, kerja semua kan? Kerja sudah ada di sana gitu, ya. Misalnya Abati menjelaskan tentang bentuk virus, misal bakteriofag. Tapi itu bakteriofag itu adalah bakteriofag itu tentang bakteri ya. Misalnya tentang bakteri sekarang, oke, ada materi bakteri misalnya. Di kelas 10 di semester ini Abati bocorannya itu virus dengan keanekaragaman hayati. Oke, sekarang keanekaragaman hayati. Tadi virus ini contoh aja sepintas ya. Misal keanekaragaman hayati. Ada 3 jenis keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman gen misalnya, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Begitu. Nah, sekarang misalnya di sana Abati ada soal jelaskan 3 macam keanekaragaman hayati. Sudah ada kolomnya, antum nulis di sana semua, gitulah. Itu lembar monitoring. Jadi lebih banyak yang kosong-kosongnya, gitu ya. Tetapi itu seragam nantinya itu antum buat. Nampak siapa yang bekerja dan waktu itu langsung dikerjakan, dan Abati akan kontrol, akan lihat siapa yang punya, dan nanti konsultasi antum buka buku. Nggak tahu sekarang apa diperbolehkan bawa HP atau enggak sekarang? Kalau boleh tinggal antum lihat di ini di internet juga gitu ya. Antum kerja, itulah kerja antum, dinilai harian Ananda. Jadi kurikulum ya, implementasi kurikulum merdeka itu, nah, antum kan merdeka melihat dari mana, merdeka antum referensi dari mana, merdeka antum menuangkan pemikiran. Itu assessment itu apa tadi? Penilaiannya harian. Enggak bisa lagi terlambat seperti tadi, enggak bisa lagi ngobrol, enggak akan bisa lagi. Iya. Bukan merdeka saya mau belajar ataupun tidak. Bukan. Kurikulum merdeka antum dengarkan kurikulum merdeka. Merdeka kan saya enggak mau belajar sekarang, bukan itu. Iya. Misalnya sekarang Abati bertanya tadi tentang keanekaragaman hayati. Coba jelaskan ya, atau antum cari ya, cari apa perbedaan antara keanekaragaman gen dengan keanekaragaman spesies misalnya seperti itu. Itu mikir tuh, aduh, mana? Diskusi tuh, dan antum tuangkan. Abati akan nilai sejauh mana antum bisa menjelaskan. Aduh, belum paham Abati. Tanya sama Abati, tanya. Baru antum tuangkan dalam, ketika antum paham, antum tuh tuangkan dalam tulisan. Itu ya, Kueza ya. Oke, sekian kasir. Terima kasih. Thank you ya. Kueza. Kewirausahaan ini ada dari kelas 10, 11, dan 12. Dan antum akan dijadikan memiliki inspirasi nantinya menjadi entrepreneur muda ya, menjadi entrepreneur, pengusaha-pengusaha nanti. Nah, mulai harus berpikir ya. Jadi jangan seenaknya nanti nyuruh ketua kelas ya. Tolong belikan air misalnya untuk satu kelas ini. Ya toh, antum udunan. Berapa air itu? Air itu misalnya 5.000 gitu kan. Dibeli oleh seseorang. Oke. Sebutlah 5 orang ya. Ada 5 orang ya toh. Antum jangan ngumpulkan yang disuruh misalnya seseorang. Antum jangan ngumpulkan 5.000 dong. Antum kumpulkanlah 6.000. Supaya yang
berangkatnya juga dapat nanti, masa antum tega nggak ngasih sampai mereka, gitu loh misalnya. Kalau antum nyuruh gitu. Prinsip Gojek apa GoFood misalnya kan, gitu kan. Nah inilah antum dididik nanti dalam kewirausahaan. Baik, kita bukan tentang wirausaha ya, tentang biologi. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, oke, silakan. Ini pertanyaan kedua ya, dan ini kehormatan abad ditunjuk ya. Ya, oh ya, silakan. Saya Astri Aryani, sebelumnya saya bersekolah di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Pekanbaru. Namanya siapa tadi? Astri Aryani. Panggilannya? Astri. Astri, silakan Astri ya. Untuk pelajaran biologi ini seminggu kita belajar berapa jam? 2 jam. Cuma 2 jam seminggu. 2 jam ya. 2 jam seminggu. Seminggu 2 jam. Kalau dulu sih 3 jam, sekarang 2 jam ya. Kurikulum Merdeka cuma 2 jam sekarang. Kalau dulu 3 jam. Yang semester lalu. Ada lagi? Astrid ya. Oke. Okay. Astrid punya apa namanya itu prestasi apa di sekolah? Sebelumnya saya 10 besar. 10 besar. Oke. Okay. SMP 4. Mungkin antum ada yang bertanya, Abati, kenapa tadi langsung ke Astrid misalnya? Oke. Okay. Ananda sekalian, Abati itu perhatikan loh. Ayo perhatikan, semua Abati tahu nih, set. Macam-macam, ada yang betul-betul, ada yang fokus, ada yang tengok kanan, tengok kiri. Ada yang betul-betul lihat. Kalau seseorang antum mau kemana? Ya, silakan. Dari mulai abadi ada penekanan-penekanan di dalam menjelaskan Astrid itu, dan itu siapapun akan merasa oh yes gitu. Kalau sudah yes, itu ada gerakan nampak. Dia akan paham, tandanya paham. Walaupun secara psikologi itu kalau pas dilihat, oh ya, itu. Dan memang siap. Anytime, kapanpun untuk ditanya siap. Baik, Ananda sekalian, berapa menit lagi sekarang? Sebelas. Ya, sekarang 11? 15. Enggak, 11. Memang kan 11.15 selesainya, bukan? Iya. Oh, enggak tahu. Belum tahu jadwal ya. Oke lah, sudah habis ini kalau 11.15. Ya. Apa betul 11.15? Oh iya, 11.15 pas ini. Oke, okay, tadi ada pertanyaan nih, 1 menit terakhir. Bentar. Sini aja ya. Nama ketua kelas antum tahu nggak? Siapa? Hah? Lihat di sini. Nggak ada di sini namanya nggak? Ada di sini ya. Oke, okay, baik. Dari mana asal sekolahnya? Oke okay lah, udah aja. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu misalnya. Terus? Bisa sebut gini, serang ke sini ya, atau jangan ke sana. Atau ke antum lah ya, antum. Bisa nggak antum sebutkan salah satu... Ah, antum sudah kenal belum? Sebelumnya, ah, kenal di mana? Di sini, kapan bertemunya? Hari ini atau sebelumnya ada? Nggak ada. Oke, ntar ya. Sekarang ini, oh sini, ini. Antum itu harus mulai berpikir kritis sekarang. Ya, tar. Ke siapa berarti tanya? Antum lah.
antum satu sekolahnya enggak dengan dia? Dengan saya? Ya. Enggak. Coba sebutkan, atau jujur, antum harus jujur. Antum tahu enggak kelebihan dia? Jujur sih enggak. Ya. Baik, abati ingin simpulkan, ananda sekalian, kalau antum nanti jadi pemimpin, awas ini sebetulnya ada kaitan dengan kewirausahaan ya. Siapa tahu nanti, karena abati kelas 11 sekarang. Agak kurang bijaksana untuk di awal langsung menunjukkan. Harusnya mungkin setelah seminggu, dua minggu ada gitu ya. Tapi bisa juga, tadi kan dikedepankan satu-satu untuk bicara. Ada? Enggak juga? Bagaimana? Ada mungkin. Ada, kok ada yang bilang enggak? Enggak semua. Oh, harus tahu, harus rata dong, demokratis semua gitu. Dilihat potensinya di sana gitu ya. Baik, selamat kepada Said. Tidak ada salah antum. Cuman kalau antum nanti menjadi seorang pemimpin, apalagi di dalam sebuah perusahaan, harus hati-hati, jangan sampai sembarangan. Paham dalam hal ini? Jadi sebetulnya alangkah bijaksananya kalau misalnya setelah satu minggu, dua minggu antum bergaul atau ditampilkan dengan maksimal. Oke ya, itu saja dari abati ananda. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Antum tahu doa kafaratul majlis? Yo, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.